Ya, Indonesia sangat kaya akan makanan tradisional. Salah satunya adalah kue tetu atau biasa disebut juga kue perahu. Makanan kegemaran warga Mamuju, Sulawesi Barat tersebut dikenal karena rasanya yang khas. Dan berikut liputannya. Inilah kue tetu, kue khas Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seperti bentuknya, kue ini juga biasa disebut kue perahu. Bahan-bahan untuk membuat kue tetu sangatlah mudah dicari. Di antaranya, tepung terigu, garam, santan, gula merah, gula pasir, dan daun pandan. Daun pandan yang dipilih haruslah setengah tua agar aroma daunnya semakin melekat. Bahan-bahan seperti tepung terigu, santan, dan garam dicampur dan diaduk hingga rata. Sementara gula pasir dan gula merah dimasukkan ke dalam perahu pandan. Selanjutnya, perahu pandan yang sudah diberi gula tersebut dimasukkan ke dalam kukusan yang telah dipanaskan. Kemudian, tuangkan adonan terigu. Setelah dikukus dengan api kecil selama 10 menit, kue tetu pun siap untuk disantap. Dari Mamuju, kue khas dari Mamuju, kue tetunya, daun pandan, setengah tua karena dia harum. Kue tetu begitu digemari oleh masyarakat Mamuju. Meski dikenal sebagai makanan untuk berbuka puasa, kue tetu cukup mudah ditemui di pusat jajanan pasar. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan.